di Indonesia yang akan menceritakan seperti apa bangsanya dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, nanti ada side story yang akan diceritakan di situ dengan pelaku kita Kang Cecep binti Esal. Masuk tidak? Terus Belanda? Masuk tidak? Inggris? Masuk tidak? Berarti kalian tidak tahu apa-apa. Nah, kalian harus tahu Bandung Lautan Api itu pertempuran antara orang Indonesia melawan tentara Sekutu. Yo, Sobat Gazet dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Gazet Channel. Ya, hari ini Kasim sudah benar-benar maksimal melakukan yang namanya latihan tahap pertama untuk Bandung Lautan Api. So, di sini kita ada siapa aja di sini? Ayo. Saga Pariwisata. Halo. Ya, di sini kita beneran bareng sama Sanosan ya. Sanosan. He's come from Japan. Say hello from Japan. Sobat Gazet. Jadi di sini tuh rencananya kita akan membuat reka ulang Bandung Lautan Api dan kilasan-kilasannya. Mohon, jangan bunuh aku. Aku akan bergabung dengan kalian. Oh, ini adalah mimpiku yang sangat lama. Aku ingin menjadi anggota geng bermotor. Aku bahkan menyulam sendiri jaket What a One's Crew. Aku ingin mengendarai untuk hidup, dan aku ingin hidup untuk mengendarai. Dan kilasan-kilasannya akan kami lakukan di sini. Apa sih sebetulnya kehidupan umumnya pada saat kegiatan biaya akan terjadi? Kalian itu nanti akan di personel yang masuk di situ di yep. Ini yang bakal jadi personel nanti menjadi senior TKR senior ya TKR Jepang Sekutu ya 666 yep. Siap bagi 666 selain itu di dasarnya dia akan ada Pemuda ada Sekutu ya. Ada ya ini orang Jepang asli ada di Jepang asli Alexis, bukan dia bisa loh, bukan dia masuk. Iya, berarti juga bisa masuk. Jadi Alexis, terima kasih. Masih mana? Tuh, masih nama. Wah, ini yang masih. Ini Indonesia banget. Seru. Seru. Baiklah. Apa tuh? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sanusan, this is the martial arts fighter in Indonesia. Nah, Kang Asep, ini Sanusan dari Jepang. Nanti dia akan jadi mewakili korps Jepang. Ada dua orang, satu Sano, satu Tanaka. Itu yang Tanaka mungkin bisa nanti baru datang. Jadi pertama-tama bisa banyak ngomong lah hanya untuk kegiatan saya. Tapi yang jadi pertanyaannya di sana ini. Sudah mulai ada Korea untuk pembahasannya pun bahasanya sudah diingatkan dan jangan sampai dia tuh panjang ini banyak nanti perlu 2 bulan waktu kamu hanya 2 hari besok latihan pagi-pagi saja 1 hari atau 1 bulan oke. Besok mulai dari sore aja. Ah. Jadi habis dari Pascal kita langsung. Ah.
dulu ya. Jadi anak-anak kita latihan dulu. Semangat ya. Ini pasti lah, sebentar ada istilahnya putar. Jadi, kita akan selainnya, tapi ini kan masih dalam satu mimpi kan? Dia berdiri, berdiri. Orang langsung mikir, oh, udah mati berdiri. Ini mimpi, ini dia berjalan mundur. Itu sih paling nanti gue lagi sama kak dia apa ya? Nah itu dia paling agak dikubur kalau because I don't speak in no I'm sorry to oh ada yang dulu maksudnya ada di grup sih kak Edi ya ada di grup itu yang atas aja kak ini gitu. Ah, siapa dulu ya? Yang tadi, yang ini jatuh berarti sekarang ya. Bang, saya yang
jadi main sama TK sama juga di sini. Pelan-pelan aja, pelan-pelan santai. Ya Pak. Tapi posisinya sekarang jalan mundur, balik kanan. Balik kanan, senyumnya senyum sinis. Bangun. Kalau yang ini bangunnya langsung you stand and go out. Out with me. Hey, wait. In the second place. Out with. Wait. This in this. Aku mendapat perintah dari kolonel. Beliau beramanat fungsikan semua rakyat Indonesia yang ada di tanah Bandung. Ya, siap. Selamatkan, fungsikan. Kita majukan kembali kedaulatan di tanah Indonesia. Siap. 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 Ini baru mulai bawa-bawa. Jadi nanti di sini tuh ada gan semuanya di bawah. Ada yang di larat, apa yang jalan-jalan di gendong di bawah. Ini mundur semua. Saya kembali ke British. Jadi nggak keluar. Nah, British masuk di mendapatkan dari saya. Buat hati dengerin ya. Nah, di sini latar belakangnya dia nih, dia datang. Bang, sini kebayang kalau buat di kameramen. Dia kayak gini. Tewas ya dia. Aku mendengarnya dari langsung dari 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kesempatan tadi adalah persiapan kita ya. Oke. Kang Firman, nanti di sana jadi apa? Rahasia. Rahasia. Nanti kerjanya jadi apa? Jadi tentara ya pasti malam. Ini juga sama saya. Ya, bermain juga. Oke. Kita sudah mempersiapkan secara maksimal, ada yang terlupakan. Di sini koreografinya adalah untuk bagian fighter-nya Pak Asep. Wah, masuk Pak. Sebelum di tempat terakhir ada satu lagi. Oke, di sini Trisogun. Trisogun ini akan dibina langsung oleh Pak Asep. Jadi kita akan bikin pertarungan yang benar-benar berbeda. Jadi kita fightnya gaya bebas. Ini akan ada ulasan dengan tema fighting kita, lawan kita. So nantikan kami di tanggal 24 ada Kang Firman, Kang. Ya. Dan Senosan sampai Sano. Berjumpa lagi di bangsa berikutnya. Yo, dadah.